kita akan memasukkan oli pertama. Pakai AMS oil. AMS oil. Nggak di endorse sih, tapi boleh lah. Nggak di endorse, tapi kenapa lu pilih oli ini? Jujur ini yang milih Niko. Iya. Kenapa? Gue udah pakai berapa kali, bagus sih ininya. Dia full sintetiknya tuh bagus. Bahannya cairan-cairannya bagus. Itu mantap ya. Mantap. Dari bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah, kok gemeter ya? Awas ntar tumpah ya. Ini kagak ada corong apa ya? Ayo mas. Ini cairan apa tuh bening-bening? Hari ini akhirnya Project City, tim HSR bareng sama SP Performance bisa kita launching. Anjir, launching. Setelah berminggu-minggu lah ya. Berminggu-minggu orang-orang bertanya, mana City-nya, mana City-nya? Lah inilah. Jadi City ini selama ini kita sembunyikan di sini. Kita melakukan sedikit modifikasi pada sektor mesin, sektor engine, yaitu adalah penambahan turbo kit. Turbo kit. Betul. Turbo kit. Nah, nanti turbo kitnya seperti apa, detailnya seperti apa segala macam, gua akan bikin kita jelasin sendiri. Ya. Nanti akan dijelasin sendiri. Sekarang kita lagi mencari keberadaan di manakah kunci mobil ini. Nah. Tuh kan, soalnya beda dia. Ada cover engine dari Auto Project tentunya. Langsung starter nih. Ayo. Ada leak enggak di bawah? Belum kelihatan deh. Apa? Enggak. Starter. Oke. Wait. Kita mau starter pertama. Wow. 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 Amazing. Oke, akhirnya sudah kepasang semua. Nah, sekarang kita lagi mau coba jalan dulu nih. Woi, My City. Suaranya seksi banget. Oke. Nah, kali ini yang bawa Niko. Gua jadi orang samping aja. Asmek, asisten Michael. Asmen, Asmen. Oke. Ayo, woi. Woi, oke. Wush. Masih berebet. Masih agak berebet sedikit. Apa kita coba dulu? Enggak apa-apa, kita coba. Ya jadi kalau misalnya kalian bangun mobil itu pasti ada yang namanya trial error. Matiin dulu kali AC-nya. Tal gitu kok. Busnya terlalu agresif. Kegedean tah? Kegedean. Oke. Berasa banget sih tapi tendangannya sih. Kicknya berasa banget ya. Suaranya gokil ya. Gokil, suaranya enak banget sih. Gue suka banget. Nah, sekarang kita benerin dulu nih. Bus kontrolnya. Gua megang meteran aja.
Oke, kita tutup dulu. Kayaknya jalur rohnya harus di-seal deh. Oke, kita tester lagi. Ininya ya, toknya kayaknya ya. Iya. Apa dia udah harus ini soalnya? Dari timing sih. Iya, timing. Oke. Pasku motor. Tukang minuman ya kan, dikiranya aus kita nanti mau beli minuman. Suaranya asli loh. Suaranya enak banget, suaranya enak. Flutter. Yes, ada spoolnya di situ. Di RPM 3500 ya? 4000. Busnya masih kegedean. Busnya masih kegedean. Coba kita turunin lagi. Saya nanti pokoknya cari bus dulu. Uh-huh. Oke. Okay. Kalian nanti adjust timingnya lagi. Oke. Okay. Lu kalau teman-teman pada dengar di rumah tadi ada bunyi. Woi. Mantap itu, woi. Kita coba setel busnya lagi coba ya. Oke, gue mau coba di ini dulu. Dikurangin banget. Oke. For the safety, bro. Iyalah, untuk keamanan. Kita kurangin lagi. Becekan sisa oli sih udah mulai. Udah hilang, udah enggak ada asap lagi. Gua tahan aja, gua tahan. Oh, beres. Itu dia ada klik-kliknya sendiri gitu ya? Ada. Jadi nanti sebenarnya kita bisa hitung dari paling atas tuh berapa. Oke. Okay. Jadi buat kalau lo road trip atau apa juga misalnya masih bisa diatur lah ya, butuh kebutuhannya berapa. Naikin bus kecil lah gitu. Iya. Intinya gimana pun caranya mobilnya kita modifikasi tapi tetap aman dan tentunya durabilitasnya masih tetap tinggi. Itu semua perlu dihitung. Wah ini lebih enggak ini. Nah ini lebih nurut ya. Lebih nurut. Karena bosnya dikecilin. Dikecilin. Oke. Okay. Cuman gua rasa nih per wastegate-nya terlalu keras, kurang empuk. Kemungkinan kita harus ganti wastegate. Ada kemungkinan? Ada buat barangnya. Oke, kita akan try lagi. Ada meledak-ledak kayak gitu. Ntar kalau udah ketemu ininya, kalau di... Oh itu kelihatan ya, gocbarnya. Main dia. Kalau itu buat apa? Buat mantau aja sih, sebenarnya biar aman. Oh, seberapa besar bus yang keluar gitu ya. Kiu. Udah lebih nurut sih ketimbang tadi. Yes. Cuman kita mesti adjust lagi. Tadi bukannya udah mentok banget itu settingannya? Enggak, adjust dari ini map. Kita adjust dari map. Ayo coba dong sekali. Masih liar lo busnya lo. Enggak apa-apa, kita cobain dulu. Kakinya behave ya. Kaki harus sopan. Sopan santun. Ya kan guys ya. Nah, oke, okay. Sekarang giliran Mas Aldi nih bawa. Oke. Okay. Tonton ya, Mas. Oh, kaki lu lebih behave dari gua sih. Turns out. Agak pol dikit boleh. Sesekali kick down. Nih, kiri sini ya. Depan aja. Eh, sorry, gua pakai seat belt. Kalau ada berebet dikit pas lu gas, lepas aja ya. Oke. Okay.
Nih Mas Adi lagi ngetes nih untuk buat yang pertama kalinya. Tipis-tipis aja cepel. Itu belum maksimal, itu masih kayak ini oke. Dan ini nggak ada check engine atau apa ya guys? Nggak ada, semuanya kosong. Aman. Cuman ekonya doang nyala. Ada lag dikit ya? Ada. Itu bisa diakalin. Yang penting kita bikin busnya nggak liar dulu. Siap. Mesti ada cut off-nya. Pertama kali lu coba, bung anjir. Keren sih. Enak yeah. Sih. Cuman gue yakin itu nggak safe. Nggak. Itu piston lu kaget. Iya makanya. Jadi ya penting itu banget. Ibaratkan mesinnya tuh bener-bener langsung ditiup bus gitu loh. Iya. Spontan banget. Emang Turbo itu kan karakternya spontan sih. Iya. Cuman ya balik lagi, lu mau bikin mobil kenceng sekali. Ya kan? Atau kenceng berkali-kali. Nah, setuju gue. Suara platernya sesuai kan yang lo mau? Sesuai banget, sumpah. Ini pas banget nih. 6.500. Aman.